Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan membersihkan sebuah gudang, di mana gudang ini sering terjadinya penampakan-penampakan misterius, ya, yang pemiliknya yaitu cerita, ya, kadang-kadang ada seorang wanita. Ya, berambut panjang. Kadang-kadang ada seorang anak kecil yang berlarian. Ya. Gimana keseruan untuk pembersihan kali ini? Ya. Tetap saksikan aja di channel Mbak Imam Official. Ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Ya. Hanya di Mbak Imam Official. Mari kita jalan. Inilah penampakan gudang yang dimana sering terjadinya penampakan. Kata pemiliknya itu ada di area situ. Ini gudang yang tidak berpenghuni. Ya. Inilah penampakan dari untuk kali ini saya akan mendeteksi dulu keberadaan makhluk tersebut. Makhluk tersebut ya tidak mau dipaksa untuk kehadirannya, ya, malahan mereka menantang saya. Saya coba ya untuk menanyai apa maksud dan tujuannya menghuni gudang ini dan meneror tempat ini dan juga meneror pemilik gudang ini. Saya akan berkomunikasi dulu dengan makhluk tersebut. Sudah datang. Ini
yang dimaksud pemilik tadi benar, ya, dan sesosok perempuan. Ya, kita tanya, benarkah? Apa tujuan mereka meneror sang pemilik lokasi ini? Assalamualaikum. Kenapa? Tujuannya apa? Kalau seandainya kalian lepas dari sini atau saya kembalikan ke tempat yang selayaknya kamu tempati, gimana? Enggak. Tujuan saya ke sini, saya diminta oleh pemilik gudang ini. Bahwasanya kalian-kalian ini enggak usah mengganggu pemilik gudang ini. Tujuannya apa? Kok bisa menampakkan ini? Ya nggak bisa. Kalau seandainya kamu mau keluar dari gudang ini, atau saya paksa. Si makhluk tersebut tidak mau meninggalkan tempat ini. Saya mengadakan dialog, ya, tetap tidak mau. Akhirnya saya sendiri akan memaksa dia. Menyingkir dari sini apa tidak? Saya memaksa, jangan salahkan saya, ya. Oh gitu. Jadi dia menantang saya untuk melakukan atraksi atau duet. Baik. Rupanya makhluk tersebut cukup tangguh. Baik, saya akan bersolawat dulu. Mudah-mudahan dengan solawat saya akan diberi kekuatan. Baik.
saya akan melakukan biar tempat ini menjadi aman. Oke. Alhamdulillah. Kalau Anda ingat cerita orang dulu, ketika ada anjing menggonggong, itu ada makhluk di sekitarnya. Pada malam hari ini sudah terbukti bahwasanya ada anjing yang menggonggong. Alhamdulillah sudah selesai. Tetap tonton channel yang Mbak Imam Official, ya. Ingat, pada dasarnya ya tempat mereka tidak di sini, ya. Rumah yang kosong, gudang yang kosong harus dipenuhi cahaya biar tidak ada penghuni selain kita-kita. Apapun ya, kamar, rumah, sekedarnya ada lampu. Itu saja. Saksikan channel Mbak Imam Official. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.